pergerakan market teman-teman untuk hari ini nggak seru sama sekali nggak seru terutama buat teman-teman yang tadi berharap market kita rebound ya kalau teman-teman perhatikan tadi itu indeks kita itu sempat tertinggi itu 7100an loh ya tertinggi itu 7130 tapi ternyata closingnya tuh ditarik nih ini saya pakai grafik candle harian jadi ini satu hari tadi Sempet IHSG itu bergerak naik sampai ke sini nih 7100 tapi closingnya cuma naik 0,04% aja nah tanda tanya besar mungkin buat teman-teman loh kok marketnya nggak naik atau misalkan padahal kemarin dari kemarin market kita udah rebound loh karena mungkin kalau misalnya kita perhatikan kondisi makroekonomi baik yang di Indonesia maupun di luar sana itu kan masih uh, bisa dikatakan belum ada kepastian lah ya jadi ya menurut kita wajar aja karena belakangan ini market kita kan sudah di driving lagi sama investor asing untuk investor retailnya kita masih ragu nih mau masuk kemana kalaupun masuk ya pasti nggak jauh jauh dari saham kayak modelan bumi dewa BRMS dan lain sebagainya untuk IHSG sendiri kan mengeraknya saham-saham big caps ya kayak saham modern BCA terus misalkan let's say Telkom BRI dan big banks lainnya dan juga Astra itu masih belum ada kepastian jadi ya lebih baik enaknya market kayak gini kita manfaatkan momentum swing trading aja kalau misalkan minggu lalu saya bilang buat para uh, yang hobi swing trading itu ketika marketnya udah udah deket-deket sini udah mulai spekulasi cari saham big caps ya tapi kalau udah di sini udah balik ke angka di atas 7100 walaupun sekarang kan tutupan 7075 ya itu udah seenggaknya ya bisa dikatakan telat juga enggak tapi dibilang uh, apa namanya Uh, hilang momen bisa jadi Tapi masih ada kesempatan lah Walaupun cuannya nggak begitu banyak Kalau misalkan kita manfaatkan swing tradingnya IASG ini Sampai ke angka 7.000 balik di atas 7.150 lah ya Nah ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk Nah teman-teman lihat nih Di kolom komen yang tanya itu udah nggak ada samping cashnya nih Kita kan investor retail ya Pasti uh, sevisi semua lah saat punya satu pemikiran trading apa enaknya. Nah, kalau teman-teman baca di kolom komen dari tadi itu saya nggak lihat ada yang nanya uh, big caps. Kebanyakan nanyanya saham-saham small mid cap. Jadi ya wajar aja karena memang marketnya nggak begitu asik buat trading. Orang-orang atau investor seperti kita yang retail itu pasti bakal cari-cari gitu. Nah, kita mulai aja ya. Ada yang tanya, ini beberapa banyak tanya yang goto nih. Kenapa dengan goto? Duh, Oh, orang berspekulasi beli ini potensi double bottom. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin memang solid nih double bottomnya dari downtrend. Terus dia juga dua kali nyentuh area ini ya, downtrendnya kan panjang nih. Ya kita asumsikan dari dari pertengahan aja, ini udah bisa ke bentuk, uh, downtrend dari sini. Which is ini dari pertengahan bulan Agustus Dari pertengahan bulan Agustus dia bergerak downtrend Dan sekarang jangka pendeknya sudah ngebentuk double bottom Nah kita bisa asumsikan hari ini kebetulan juga naik hampir 2% Apakah bisa berpotensi ngebentuk double bottom? Mungkin saja kalau misalkan besok ada uh, bergerak tetap naik ya Jadi kalau misalkan saya asumsikan nih teman-teman kalau misalnya mau masuk hari ini kan closing 242, besok HK aja misalkan 242, 244 sikat kan nggak apa-apa. Dengan asumsi dia bisa bergerak bouncing naik nih. Kalau misalkan mau trading jangka pendek, let's say keluar di 260, di 2 berapa ini? Ya 260 sih ini merupakan area-area uh, rawannya nih. 260 bisa teman-teman asum, asum, asum uh, untuk jual. Tapi kalau misalkan ngikutin swing tradingnya nih, ini potensi double uh, bottom ya udah nanti di hold aja terus dengan asumsi nanti dia bisa jebol 270. Kalau misalkan 270 dia bisa kejebol kan masih naik ke segini nih. Saya coba gambarkan ya. Dengan targetnya si IHSG, eh kok IHSG? Dengan targetnya GoTo misalkan dia target target downtrendnya itu kan oh kebalik nih hmm, saya gambar salah Darm, bentar, bentar bentar gambarnya kebalik harusnya begini nah nah gini nah jadi dari dari bottomnya itu kan ada potensial upset itu kurang lebih 16% dengan asumsi ini ini disclaimer nih orang-orang pasti suka suka salah persepsi ini disclaimer ya karena ini double topnya belum kebentuk kita asumsikan kalau misalkan dia bisa sampai nembus 272 si double topnya ini bakal ke arah mana gitu dengan asumsi targetnya si double eh double top maaf maksud saya double bottom itu 16% dari 16,2 ya let's say 16% aja deh itu dia bisa naik sampai teman-teman lihat sampai ke 316 dari harga sekarang ya lumayan banget upsetnya tapi ingat nih dia baru di bawah banget kalau misalkan teman-teman spekulasi besok masuk Hakan nih 242 atau misalkan 244 tetap ya ingat batas top lossnya saya perhatikan nih batas top lossnya untuk goto di 232 kalau misalkan besok turun di bawah 232 ya udah di stop loss dulu karena berarti bisa dikatakan bahwa uh, double potensi double topnya ini gagal. Tapi kalau ternyata dia besok melanjutkan penguatan dan bouncing naik ya dia bisa naiknya sampai ke sini tadi ke 316. Gitu. Itu tadi untuk GoTo. Jadi GoTo masih masih buat ini saya ngelihat dari murni dari technical ya. Saya nggak ngelihat fundamentalnya sama sekali teman-teman tahulah lah kalau saya sedikit skeptis sama fundamentalnya saham-saham teknikal. tapi kalau misalkan saya ngelihat, uh, uh, saya uh, skeptis sama fundamentalnya saham-saham teknologi bukan teknikal. tapi ini goto saya murni ngelihat dari sisi teknikalnya aja. karena dari teknikal yang menarik ya nggak apa-apa buat masuk aja. tapi untuk fundamentalnya uh, belum ada, belum ada hal yang menarik sih dari goto. Terus ada yang nanya Medco, Elsa, BRPT, Akra Wah wow, ini saham itu semua ya e, Komoditas dan beberapa komoditasnya berhubungan sama minyak Kita ngomongin Medco nya dulu <tuh> Medco masih bergerak sideways dan sideways-nya ini enak nih. Jadi range sideways-nya itu di 850 untuk supportnya, 1000 itu untuk resistennya. Dan kebetulan sehari ini dia udah deket-deket sideways. Eh, maksud saya udah deket-deket resisten, tapi dia mengalami penurunan. Jadi saya rasa ini masih cukup wajar. Kalau misalkan teman-teman mau masuk Medco, itu antri belinya di dekat deket, -deket 850 aja. Let's say kita antri di 870 atau 860 nanti jualnya di dekat ketika mau dekat 1000 980 990 baru jual gitu. Karena sekarang sudah di dekat 1000 dan hari ini pun penurunan pasti saya prediksi mungkin uh, kalau ngeliatin dari uh, historicalnya si Medco ini mungkin let's say dua, satu minggu ke depan lah besok tuh ya apa Kamis. Uh, ya berarti kita masuk lagi itu di hari Selasa minggu depan lah Selasa minggu depan atau hari Rabu ya Saya kan pasti live kan minggu depan hari Rabu lagi Coba ditanya medko lagi gimana nih Karena kalau misalkan disuruh masuk sekarang Saya nggak rekomendasikan lebih enak uh, Kalau tunggu di dekat-dekat support aja di 860-an Itu tadi untuk yang Medco terus Elsa Elsa jangka pendeknya mirip sama Medco karena udah naik dia turun tapi secara teknikal patternnya agak berbeda nih dimana kalau Medco tadi kan dia pergerakannya itu sideways sedangkan Elsa itu uh, jangka pendeknya ini downtrend nih kalau saya bilang nih nah, ini bentar ya jangka pendeknya dia ini turun turun tapi baru aja kejebol nah Turun ke jebol ini makanya menurut saya lihatnya ini malah atraktif kenapa Jadi koreksi hari ini itu kita rasa cukup wajar tapi harus sedikit hati-hati Kenapa saya bilang hati-hati karena si Elsa ini ada gap- gapnya dikit sih di 314 sampai 320 Jadi mungkin kalau kayak gini, Elsa besok ada potensi bakal koreksi sama kayak Medco, tapi koreksinya Elsa tuh lebih jauh, lebih terbatas ketimbang Medco. Kalau teman-teman mau coba uh, tradingin Elsa, antri belinya di 314, itu untuk Elsa. Terus, BRPt, Barito, habis itu Barito, nah Barito ini menarik nih, false breakout nih Barito nih. False out jadi dia itu kan jangka menangnya setway nih jangan pendek menengah lah ya dari awal bulan September tuh dia bergaya saat tapi orang-orang itu melihatnya ketika hari Senin ya hari Senin dia jebol orang asumsikan dia bakal turun jebol ke bawah ke sampai ke bawah angka 700 tapi pada kenyataannya hari ini dia naik dengan volume belinya pun juga tinggi Nah ini saya saya berani bilang dia ini false breakout ke bawah karena volume belinya itu tinggi berarti orang-orang nampung di harga bawah nih sekarang nih. Jadi nggak di, gak di, gak didorong turun tapi malah dinaikin lagi. BRPT kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi beli nggak apa-apa tapi ingat untuk batas top lossnya itu di harga low kemarin ya. Harga lowest kemarin itu ada di 765. Jadi ini uh, sebagai acuan stop lossnya 765 Kalau misalkan mau masuk besok di harga 800 atau 805 nggak apa-apa Tapi ntar 765 harus stop loss Kalau misalkan semakin turun Tapi kalau saya ngeliat ini sih Kemungkinan dia false breakout Ya let's say dia dapat dua hari tiga hari candle hijau sampai ke 820 830 masuk ke 805 ya dapat berapa tuh dapat dua persenan ya lumayan lah kalau teman-teman uh, apa namanya trading jangka pendek kan jadi satu hari dapat 2%, persen satu hari dapat tiga persen untuk masuk dari PT menurut saya masih cukup cengli gitu terus ada lagi friend Indosat Telkom secara fundamental saya suka Telkom karena Telkom ini dia in term of manajemennya dia mau merubah mindset ya dalam tanah putih mereka pengen merubah mindset para investor yang dari dulu bilang bahwa Telkom itu merupakan defensive stock. Telkom itu merupakan saham yang jadi uh, apa namanya? Jadi jadi tempat berlindung baik investor asing maupun domestik domestik ketika market lagi kenapa-kenapa. Tapi mindset itu mau dirubah sama manajemen Telkom sama IR-nya mereka mengatakan bahwa sekarang Telkom merupakan growth stock atau stok atau saham yang bertumbuh karena uh, apa namanya potensi ekspansi bisnis yang dilakukan oleh manajemen Telkom. Nah detailnya temen teman-teman bisa langsung baca aja di terima ideas karena kalau saya bacain saya ngomong tentang fundamentalnya Telkom itu panjang banget tapi kita dari tim terima ideas punya rangkumannya langsung aja Uh, apa namanya uh, buka aplikasinya terima nanti search aja tlkm nanti keluar kok apa namanya uh, rangkuman dari telkom tapi kalau misalkan saya ngomong teknikalnya deh teknikalnya dia perlahan tapi pasti jangka ini kita ngomong jangka pendek ya perlahan tapi pasti telkom itu bergerak uptrend nah teman-teman bisa lihat nih di sini tuh jangka pendeknya dia uptrend untuk jangka menengahnya gimana? Jangka menengahnya dia masih bergerak sideways. Jadi batas sideways-nya Telkom itu banyak batas sideways-nya tuh. Nah, ini nih batas sideways-nya Telkom itu mungkin interesting point-nya 4490 sama 4620. Lebih lebar lagi bawahnya 430 atasnya 4770. Mungkin itu bisa dicatat ya kalau teman-teman uh, mau coba spekulasi Jadi interesting pointnya Telkom itu yang pertama range paling kecilnya dulu 4490 sampai 4620 Itu bisa dijadikan batas support resistnya tergantung arah candlenya di mana ya Jadi saya ngomongin interesting pointnya aja Kalau misalnya dilebarin dikit dari 449 sama 4620 tadi Batas tertingginya 4770, batas terendahnya 4340 Itu tadi untuk Telkom Friend gimana? Friend teman-teman yang mau masuk boleh mulai masuk di friend Karena dari kemarin saya bilang kalau misalkan mau masuk friend itu lebih enak beli di bawah ketika di bawah angka 80 Jadi deket-deket 80 teman-teman boleh mulai masuk Karena orang itu selalu banyak yang ketinggalan sama friend Saya kasih eh, apa namanya ya dalam tanda kunci bocorannya para trader lah ya mereka itu pasti nungguin di deket-deket 80-an ini. Jadi ketika udah jebol naik kayak gini, teman-teman pasti terlambat. Ketika sekarang di deket-deket 80, uh, ini orang pada spekulasi beli semua. Walaupun kalau misalnya kita lihat dari sisi volumenya memang kecil karena memang orang-orang itu -orang belum ada yang mau tertarik masuk. Karena ya kalau saya ngelihat para trader retail, investor retail itu sekarang lagi fokus sama bumi, sama bakri chip, sama selis. Friend ini mungkin dalam kurun waktu dekat ketika orang-orang udah capek trending sama grupnya Bakri bakal dirir lagi. Jadi nggak ada salahnya kita nitip sandal dulu masuk ke Friend. Saya nggak bisa bilang apakah minggu depan dia bakal jebret naik atau dua minggu lagi. Tapi uh, sunor letter dia bakal berpotensi untuk bergerak lompat lagi kayak kemarin-kemarin. Karena menurut saya 80 itu merupakan angka keramatnya si Friend kayak gitu. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman mau Let's say 10% dari total dana teman-teman yang miliki Total dari total portofolio Buat lucu-lucuan aja 10% atau 20% uh, Titipin sandalnya aja di friend Antri beli di 80 Tapi inget 7, aja deh 79 tuh jadi angka supportnya Jadi ketika dia tembus di bawah 79 Which is 78 Harus berani stop loss Gitu ya itu untuk friend Isat sama isat sekalian Indosat mungkin secara teknikal uh, dia baru aja dek uh, apa namanya itu coba break resist, tapi gagal jadi menurut saya dia bakal turun dulu, bakal koreksi dulu, bakal ranging dulu sampai ke angka 7 ribuan. Kalau misalnya disuruh milih tadi kan kita ngomongin tiga saham telekomunikasi ya. Kalau mau trading, friend boleh masuk. Excel, Telkom, sama ISAT milih mana? Saya untuk long term investment enakan buat Telkom gitu. Untuk ISAT ya satu aja nggak usah nggak usah maruk semua saham Telkom. nggak usah disikat semua salah satu aja. Kalau mau trading friend, kalau mau investing stock Telkom gitu aja sih. Saratoga Antam SRRA uh, Saratoga, wah ini buat teman-teman yang ngikutin politik-politikan Ya ya masa gitu kan ya masa apa namanya bapak pemilik Saratoga ini tidak maju dan ketika tidak maju pasti mereka dia butuh dana salah satu e, cara cepat untuk mendapatkan modal ya di pasar modal nah cara cepat dapat modal ya di pasar modal yang pasti dia akan dan tanda kutip mengotak ngatik si sahamnya dia sendiri which is itu Saratoga secara teknikal sendiri kemarin saya agak kecewa sih aslinya ya untuk Saratoga ini. Karena dia patah arah nih teman-teman. Lihat saya waktu kemarin Saratoga di sini. Uh, bulan September awal lah ya. Kalau teman-teman ngikutin saya tuh saya bilang... Saratoga kok nggak apa-apa masuk aja karena dia bergerak uptrend. Dia selalu menjauhi uh, channel bawahnya dia. Jadi enak kalau misalkan teman-teman trading. Tapi beberapa waktu terakhir... Jebol nih. Ketika jebol kita ngelihat... Ada tek, uh, ada batas support barunya di mana batas supportnya saratoga itu di 2.500 dan ketika dia balik 2.500 dia berhasil rebound naik lagi tapi saya jadi nggak suka grafiknya ini jadi jelek gitu loh jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari garis MA-nya baik MA 20 MA 100 sama MA 200 nya tuh semua lagi kejepit gini kejepit gini itu paling enak kita pakai indikatornya itu Bollinger Band. Biasanya kalau misalkan batas atas dan batas bawahnya itu sudah mulai uh, ini kebanyakan garis orang teman-teman pasti agak bingung ya. Nah gini. Uh, pakai Bollinger Band itu biasanya akan akan ada perubahan kalau misalkan batas atas sama batas bawahnya itu udah mulai mengkerucut nih. Ketika dia udah mulai mengkerucut pasti jebret Teman-teman kalau nggak percaya saya coba lihat historisnya ya. Nah ini. Ketika dia mengkerucut gini pasti dia jebret naik. Ketika dia mengkerucut jebret turun. Jadi uh, em uh, si Bollinger Band ini bisa teman-teman pakai kalau misalkan dia udah mulai mengkerucut. Nah teman-teman lihat nih ini garis I, biru yang di atas sama yang di bawah. Ini namanya cloud ya awan awan awannya itu sudah mulai menipis kalau semakin menipis makin makin kecil gini pasti ada potensi untuk jebret nah jebretnya ini ke atas apa ke bawah kita nggak bisa asumsikan nih kita nggak bisa nggak bisa prediksi kalau hanya murni menggunakan si Bollinger Band tapi biasanya ketika dia jebret itu ada potensi uh, perubahan tren dari dari downtrend ke uptrend dari uptrend ke downtrend dari sideways ke uptrend atau sebaliknya gitu nah ini berpotensi untuk jebret ini tadi tapi belum sekarang saya bilang saya garis bawahi belum sekarang karena ini masih agak lama kalau saya lihat dari grafiknya dari dari cloudnya sendiri dia dia rangingnya terus jadi belum nutup belum nutup ini perlahan-lahan udah mulai nutup kan kenapa saya bilang kayak gitu karena saya ngelihatnya itu pakai garis MA-nya nah ini kan udah mulai MA-nya tuh udah mulai mengkerut nih Nah, kalau udah kayak gini tuh biasanya potensi si Bollinger Band-nya itu... Nah, ini Bollinger Band-nya ini potensi untuk mengerucut abis itu jebret. Nah, jadi buat teman-teman... Kalau pengen apa ya sebutannya... Betting lah ya. Kalau pengen betting, Pak Sandi itu ngikutin eh, majunya lag ya... Pasti ini saham ini pasti bakal diotak-atik. Ya, at least bakal jualan... Saratoga ini kan investment investment company ya, jadi mereka itu perusahaan yang investasi di perusahaan-perusahaan lain. Jadi ya pasti untuk dapat duit salah satu caranya adalah dengan jualan uh, company-nya mereka sendiri, anak usahanya yang dari kemarin yang dijual kan tebik ya, gitu sih. Itu untuk Saratoga, bumi resisten terdekat berapa? Kita ngomongin bumi, saya minggu lalu bilang. Uh, ketika udah udah di sini nih saya bilang udah terlambat buat teman-teman untuk stop loss. Jadi waktunya paling benar tuh stop loss. Karena teman-teman saya yang lain trio kwek-kwek, para trio kwek-kwek itu bilang bahwa beli terus beli terus itu ketika harga di 150, 180 nih. Mereka bilang beli terus beli terus padahal saya punya view yang berbeda karena saya morning lihat dari sisi uh, technicalnya. teknikalnya. Kalau bumi saya ngejelasin dikit ya bumi ini dia selalu takut sama garis MA20 nya yang warna hijau jadi ketika dia berani deketin MA20 nya pasti akan ada potensi pembalikan arah dan ini terbukti waktu di sini nih ketika dia mendekati MA20 nya beneran turun saya bilang ketika sudah di bawah 180 teman-teman harus cut loss itu yang saya bilang waktu itu makanya minggu lalu kalau teman-teman ngikutin live saya saya bilangnya Udah terlambat kalau teman-teman uh, mau cut loss lebih baik, average down aja. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin itu ngikutin saya average down di 120-130-an, sekarang lihat nih, dia berani ngedeketin MA20-nya lagi. Tandanya apa kalau misalkan dia berani ngedeketin MA20-nya lagi? Kayak gini kemungkinan. Tapi ini dibalik. Kalau kemarin dia ngedeketin MA20 untuk turun, sekarang dia ngedeketin MA20 untuk naik. Ditanya, Resisten paling dekat di berapa? Saya bilang ngeliatin dari... Uh, low paling dekatnya... Eh, high paling dekatnya itu di sini. 180-an. Let's say 108 berapa nih? 184, 186. Itu untuk bumi, resisten paling dekatnya. Terus ada resisten lagi di berapa? Ya, teman-teman bisa lihat lah. Ini di sini ada 216. Terus ada lagi paling tinggi di sini... Harga tertingginya 246. Gitu sih. Kalau misalkan kita coba lihat ngitungin pakai ini aja deh pakai uh, Fibonacci extension biar lebih lebih, lebih praktis nah interesting poinnya dia itu ada di 618 nya di sini nih ntar ya interesting poinnya si bumi itu ada di 233 sama 216 eh 213 ding maaf jadi dia eh, apa namanya harga tertingginya Bumi itu bisa ke 214 atau 233 kalau misalkan kita pakai Fibonacci extension Itu untuk Bumi jadi eh, apa namanya kalau misalkan mau trading masuk lagi Bumi nggak apa-apa monggo masuk aja karena volumenya ke create lagi dan kebanyakan investor retail juga bingung mau trading apa karena ya saya saya yakin banyak orang yang masih nyangkut sih di bumi itu. Jadi pasti banyak yang berasumsi pada average down average down, ya pasti bakal ke lagi volume belinya. Jadi as long as ada volume beli ngikut aja nggak apa-apa itu untuk bumi. Jekon Koal sama BRMS. Jekon dulu ya. Jekon itu dari kemarin. Hmm, gara-gara berita yang dia dapat proyek itu malah dimainin nih sama teman-teman investor retail. Jadi secara fundamental apakah bagus? Bagus-bagus banget enggak. Tapi orang-orang sudah terlanjur banyak yang masuk. Orang-orang terlanjur ngikutin euforianya uh, berita si Jekon dapat proyek yang IKN itu tadi. Jadi kalau ditanya <tuh> Uh, mungkin ya, saya bilang ini mungkin let's say sekarang berapa? Oktober sampai November nanti itu pasti bakal selesai nih. Kalau kalau misalkan kalau ya ini harus garis bawah dulu kalau udah nggak ada berita lagi dari si Jekon karena saya ngelihatnya ini beritanya itu dijadiin bumbu buat para trader untuk masuk ke Jekon ini jadi ya agak hati-hati ya buat teman-teman kalau misalkan mau masuk tapi kalau misalkan saya murni ngeliatin dari sisi teknikalnya aja ya dia bergeraknya masih bergerak uptrend kalau teman-teman lihat ini kan low pertamanya dia dia nggak bentuk higher low di sini juga potensinya uh, ngebentuk nggak bentuk higher low lagi jadi dia pasti masih bisa naik let's say sampai ke 205 itu resisten paling dekatnya base itu ada lagi resisten di 236 kalau misalkan teman-teman mau masuk ya nggak apa-apa sih untuk masuk ke Jekon gitu MDKA ah, tadi udah MDKA saya bahas eh MDKA belum ya Medcoding coding yang udah tadi maaf ya MDKA secara teknikal hmm, MDKA storynya belum ada yang paling baru ya uh, jadi nggak nggak ada apa namanya berita-berita apa-apa. Tapi misalkan kalau dari sisi uh, teknikalnya murni, kalau saya melihat ini MDKA agak sepi sih. Kalau teman-teman lihat nih, satu dua minggu terakhir lah dari akhir bulan September sampai sekarang itu orang-orang nggak -orang ada yang trading. Saya ngeliat dari sisi volumenya kecil, pergerakan harganya juga nggak kema kemana-mana. Ketika dia jebol langsung orang-orang pada kato semua. Sekarang bagaimana? Saya nggak begitu tertarik sama MDKA. Lebih baik kita cari saham yang lain aja gitu. Itu untuk MDKA. Apalagi nih, Mm, Bipi, BP yang nanya Bipi namanya sama nih kayak saya, Aji juga, tapi Aji Setiawan, saya Aji Dewandaru. <laughs> Oke, okay, Bipi, hmm. Bipi itu aslinya masih downtrend loh, teman-teman agak hati-hati ya, walaupun memang ada potensi, ada potensi berbalik arah, volume beli tiga hari terakhir juga cukup tinggi, tapi kalau saya sih bilangnya lebih baik, saya lebih 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 apa ya lebih nyaman, lebih lebih yakin kalau misalkan BP udah berani ada di atas 163. Kalau sekarang kan masih di 164, dia masih ada di bawah MA 20-nya, saya masih belum berani beli sih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk BP lebih enak nunggu dia bergerak uptrend atau at least sideways dulu deh. Ini karena dia masih bergerak downtrend loh dan downtrendnya BP nggak menyenangkan. Pelan-pelan kita ngiranya dari misalkan Uh, apalagi yang para trader yang suka ngeliatin harga ya pasti ngeliatnya ini kayaknya sideways deh ini kayaknya sideways deh tapi kalau misalkan kita tarik time horizon jangka panjangnya dia tuh aslinya turun dan sekarang pun kalau misalkan kita lihat jangka pendeknya kayak dia sideways loh dia sideways loh enggak aslinya jangka panjangnya dia tuh masih downtrend karena dia masih ada di bawah angka ma 20 nya jadi buat teman-teman agak hati-hati kalau misalnya masuk BP lebih enak kalau dia ada di atas angka 163 which is itu udah ada di atas garis MA20 nya yang warna hijau ini gitu koal saham cool saham yang baru IPO tapi banyak diminati ya saya nggak bisa nggak bisa ngomong banyak ya saham yang baru IPO itu pasti orang-orang ini nih banyak trader yang yang apa ya yang nggak kapok sama saham-saham yang baru IPO karena kebanyakan saham yang baru IPO itu ya pasti orang masih banyak yang berkepentingan lah. Ya kita buka-bukaan aja pasti kan saham yang baru IPO itu kan mereka mendistribusikan sahamnya itu kan ya dalam tanda kutip nggak kesembarang orang walaupun memang ada jatahnya untuk masyarakat luas. Tapi ya kita kita eh, gamblang-gamblangan aja gitu. Misalkan saya nih tiba-tiba minta saham IPO, saya minta satu miliar, apakah dikasih? Wong saya aja nggak kenal sama yang punya sahamnya nggak bakal dikasih pasti dikasihnya tuh ke saham eh, ke orang yang memang sudah dalam tanda kutip dikenal atau dikasih ke fund manager dan lain sebagainya kita itu sebagai investor retail nggak 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 kebagian gitu loh tapi ngelihat harganya yang naik pasti kita akan FOMO gitu loh dan apalagi banyak diomongin orang-orang yang misalkan let's say dapat sahamnya atau eh, kalau teman-teman ngikut di grup ngikutin influencer-influencer uh, pasti pada bilang eh kita masuk ke call kita dapat cuan banyak ya karena dia dapat barangnya kalau misalnya kita nggak dapat baru masuk di harga 500 bandingkan sama orang yang masuk ketika harga IPO di berapa tuh di seratusan sekarang harganya udah hampir 500 ya ya pasti apa namanya pasti cuannya banyak lah tapi kalau kita baru masuk sekarang sih uh, menurut saya itu uh, masuk saham yang baru IPO itu kayak menaruh tangan kita itu di kandang ular gitu loh. Kita ada potensi bisa ngegem ular itu. Tapi lebih mungkin untuk kita yang digigit. Jadi ya ngapain dipaksakan. Kalau saya sih gitu. Lebih baik kita masuk ke saham-saham yang memang udah jelas gitu loh secara secara teknikalnya enak kita tradingnya secara fundamental apalagi ada storynya kalau ini kan teknikalnya belum bisa kita analisis secara fundamental ya kita cuman bisa mengacu sama uh, apa namanya sama prospektus prospektus terdahulunya doang kayak gitu sih itu untuk koal terus apa lagi sektor nikel harum inko sama antam antamnya dulu deh Antamnya dulu masih bergerak downtrend, ingat ya teman-teman saya udah bolak-balik ngomong eh, di live ini saham modelan Antam grupnya nikel ini trio- trio metal Antam Inco sama Tins itu mereka pasti bergerak ketika ada berita baru mengenai eh, nikel jadi ketika kayak gini teman-teman lihat deh volumenya kecil jadi secara tradingan juga nggak enak lebih baik kita masuk ke yang lain aja itu antam pasti inko sama tin juga sama inko walaupun pergerakannya uptrend tapi volumenya kan kecil nih nah kalau dibilang dia potensi untuk berbalik arah nah ini apalagi ini udah ada di atas resisten teman-teman lihat secara secara apa namanya secara jangka menengahnya kemarin dia pernah deket resisten tapi habis itu false breakout pasti turun lagi inco terus apalagi satu lagi tins teams. tins teams apalagi tins dia masih bergerak downtrend gitu jadi lebih baik kita tunggu beritanya keluar aja deh berita apapun itu yang penting seputar timah seputar permetalan, itu pasti bakal jadi katalis buat saham-saham trio metal ini untuk bergerak jadi bisa manfaatkan teman-teman buat trading jangka pendek, tapi tetap harus hati-hati karena pengalaman di bulan Februari, Maret, April itu banyak yang kena tipu sama Antam, banyak yang kegocek sama Antam, si trio metal ini yang akhirnya banyak yang nyangkut, jadi strateginya kalau misalkan teman-teman mau masuk ke saham ini harus diperhatiin hari jam per jam bahkan bukan harian lagi saya bilangnya kalau mau masuk atau trading saham ini harus diperhatikan per jamnya kalau misalkan teman-teman sibuk kerja nggak usah nggak usah main saham-saham kayak gini kalau misalkan saya masuk eh, saya masuk kerja jam jam 8 sampai jam 5 saya tradingnya cuma jam 9 habis itu buka lagi sore nggak usah nggak usah masuk saham-saham kayak gini karena karena pasti bakal eh, kepincut atau bukan kepincut sih bakal kena kena gocek lah kayak gitu Esa Esa menarik tekniknya saya suka kenapa saya bilang saya suka walaupun dia bergeraknya downtrend tapi pergerakan turunnya Esa ini udah mulai terbatas nih teman-teman nah teman-teman bisa lihat dia memang downtrend nih pergerakan Esa memang downtrend yang kayak ininya downtrend tapi dia udah mulai terbatas jadi kalau misalkan teman-teman mau spekulasi masuk Let's say beli di harga hari ini tuh teman berapa sih? 955. Ya, antri di 950, 955 nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia jebol ke bawah 945, let's say 940 atau 935 harus di cut loss. Tapi saya ngelihat udah tiga hari ini Elsa, eh kok oh Elsa, Esa ya, Surya Esa Perkasa ini pergerak, pergerakannya udah mulai terbatas untuk bisa turun. Jadi ya nggak apa-apa untuk spekulasi masuk ketika market juga lagi nggak jelas, ya kita spekulasi-spekulasi aja lah kayak gitu BBRI dibanting di akhir sesi saya, oh ini tumben ada yang nanya BRI hmm, secara fundamental belum ada perubahan saya ngeliatnya ini saham big cap sekarang ini murni karena flow beda sama saham, saham small mid cap ya dari kemarin saham, saham small mid cap itu malah menurut saya itu jauh lebih lebih bi, lebih apa ya sebutannya ya lebih masuk akal baik dari sisi teknikal maupun dari fundamental kayak misalkan kalau ada story bagus dia pasti naik habis itu di tradinging turun kita ngeliat dari sisi teknikalnya arahnya kemana sedangkan saham-saham besar saham-saham big cap kayak BCA ini kita ngomongin BRI terus misalkan Astra itu sekarang mereka sangat-sangat bergantung sama flow asing jadi mau beritanya bagus atau jelek itu nggak ngaruh kenapa? karena investor asing itu pasti akan masuk dan pasti akan keluar kalau ini perlu digarisbawahi kalau fundamental makroekonomi di negara kita Indonesia itu jelek. Nah sekarang teman-teman tahu sendiri market kita itu untuk mendukung dia naik itu nggak 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 ada katalis apa-apa lebih banyak berita negatifnya ketimbang berita positifnya. Nah ini menjadi salah satu alasan kenapa nggak cuman BRI aja ya tadi saya di awal sesi sempat bahas ISG kita itu tadi sempat naik tapi malah dikatrol turun dibalikin cuman plusnya cuma 0,04 persen aja jadi pergerakannya jadi naik tipis padahal tadi ISG itu sempat ke atas 7100 tapi ditutup di bawah 7100 7030-an tadi saya sempat bahas itu ya kenapa karena karena market kita itu kembali didominasi sama investor asing tadi flownya itu sekarang investor asing lagi nggak suka sama tendensi atau sama kondisi makroekonomi yang ada di Indonesia. Nah untuk lebih lebih Eh maaf untuk lebih uh, detailnya uh, si investor asing itu kan memang melihat market makro kita itu belum bagus terlebih lagi makro luar negeri Amerika Serikat Eropa Negara-negara Asia kayak China, Jepang itu masih belum ada sentimen positif. Akhirnya mereka lebih prefer untuk secure atau parkirin dana mereka ke uh, sa, uh, ke instrumen investasi yang paling aman. Which is itu balik lagi ke Amerika. Nah ini menjadi salah satu alasan ada outflow dari asing yang membuat saham-saham big caps kita ngomongin seluruhnya ya seluruh saham big caps kayak Bank BRI, BCA, Telkom, Astra itu ...ada flow buangan, walaupun secara fundamental dia masih bagus gitu. Jadi ya, balik lagi kalau misalkan kita ngomongin saham-saham big caps ini... ...kita harus ngeliatin kondisi makroekonomi Indonesia-nya gimana... ...dan sekarang bobot asing paling banyak di mana. Kalau misalkan kita lihat memang dari awal tahun sampai sekarang... ...investor asing itu paling banyak keborong saham-saham perbankan. Story-nya nggak begitu bagus tetap disikat... Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong dari awal tahun sampai sekarang ya Indonesia yang paling bagus dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tapi sekarang Indonesia udah mulai kelihatan jeleknya nih, boroknya udah mulai keluar keluar semua. Kira ya, investor asing cicil jualan dikit-dikit dikit kayak gitu sih. Mungkin itu sedikit tentang kondisi BKE kita ya. Kita balik lagi. Uh, ada yang nanya RMKE sama Adaru. RMKE, RMKE dulu. RMKE <coughs> mm, RMKE itu bergeraknya uptrend bergerak, Bergeraknya uptrend Tapi teman-teman lihat nih Kita ngomongin dua candle terakhir nih Dengan beserta volumenya Kita belajar ya Kemarin Kemarin eh, RMKE naik signifikan Volume beli juga tinggi Tapi hari ini Turunnya dalam Volume belinya juga kurang lebih sama Kayak kemarin Jadi bisa diasumsikan Orang yang kemarin beli jualan di hari ini. Jadi udah 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 selesai nih. Pasti bakal uh, besok saya yakin pergerakan RMKE itu bakal sama kayak gini nih, kayak di sini nih. Jadi nggak bakal kemana-mana orang pada spekulasi masuk lagi yang lihat yang baru dapat berita, let's say kemarin, eh RMKE bagus bagus loh teman-teman masuk deh, RMKE bagus loh coba masuk deh. Itu udah nggak kelihatan karena orang-orang yang Kemarin lu eh, kemarin pada ju, uh, beli hari ini pada jualan gitu jadi orang-orang jangan sampai ketipu ya untuk RMKE walaupun memang secara teknikal dia masih bergerak uptrend tapi saya sih ngelihatnya nggak begitu menarik lagi sih itu untuk RMKE sama Adaro Adaro energi Adaro masih bergerak set tapi dia udah di atas. Uh, kalau teman-teman udah masuk, let's say udah antri beli di 4000 ribuan lebih baik taking profit dulu karena dia saya ngelihatnya sih mungkin dia bakal turun dulu ya. Turunnya ke berapa? Mungkin sampai ke 3800 di di bawah 3900 dah. 3880, 3890. Jadi sekarang kan 4080 ya kalau misalkan teman-teman belum beli lebih baik uh, antri apa namanya antri jualnya di bawah aja, jangan di, di harga sekarang. Karena menurut saya, karena menurut saya udah udah terlambat kalau misalkan mau masuk ada sekarang. Jadi ya buat apa kita nyebokin orang-orang yang mau beli eh, yang yang pada jualan di hari kemarin gitu kan? Ini kan orang hijau-hijau-hijau terus nih, baru hari ini merah koreksi. Jadi ya buat apa kita nampungin? orang-orang yang mau taking yang profit lebih baik kita nampungin taking yang profit ya ketika harga udah balik di bawah lagi gitu loh itu untuk Adaro Dewa Dharma Henwa Dewa uh Dewa ini Dewa ini mau mau lepas landas nih atau teman-teman lihat ya udah lepas landas bahkan jadi lepas mau lepas landasnya itu ketika mendekat yang ke 50 kemarin nih jadi pergerakannya dia mau menghantam memang 20 nya saya yakin besok dia udah bisa ada di atas EMA 20 nya kalau misalkan teman-teman udah terlambat masuk saya belum bilang terlambat sih uh, kalau mau masuk besok nggak apa-apa uh, Untuk batas stop lossnya ya Tetap ingat Teman-teman harus ingat batas stop lossnya Dewa itu di 60 Jadi kalau misalkan udah ternyata dia ini false naik Jadi turun lagi 60 harus stop loss tapi kalau sekarang saya ngeliatnya sih kemungkinan Dewa masih ada potensi bergerak naik ya. Let's say kita antri beli di 66 atau 65 jualnya di 77 atau 75 itu kan lumayan tuh dapat berapa persen tuh. Kalau Dewa itu kan uh, nominal angkanya kecil ya. Yuk. Dari 60 dari 67 ke 76 aja 13 persen lumayan banget loh. Sangat teman-teman masuk ya untuk Dewa. Karena dia baru lepas landas, sikat aja nggak apa-apa. Tapi ingat harus siapin uh, worst case skenario nya, stop loss nya di angka 61. Itu untuk Dewa. SCMA, SCMA bagaimana? Wih, SCMA menarik nih. SCMA dia dia rebound, reboundnya pakai banget lagi. Volume belinya juga tinggi. <tuh> Dan sekarang pun tutupannya ada di atas yang MA20 Kalau teman-teman lihat ya Kemarin kan saya pernah bilang SMA SM, itu nggak menarik Kenapa? Karena orang nggak ada yang mau beli ya eh, ada Coco Hans -nya di sini nih oh, kelihatan, ya? kelihatan dong oh, sorry, sorry. Oh, benar, benar, benar. <laughs> Jadi eh, Apa namanya SMA ketika kemarin eh, Candlenya itu masih di harga 200an Saya bilang nggak menarik Kenapa? Karena orang nggak ada yang trading nih jadi uh, dia bergeraknya itu kayak nggak kemana-mana karena ya memang orang nggak ada yang nampung beli nggak ada yang nampung jual. Tapi ketika kemarin dia menyentuh angka supportnya di 198 Orang-orang sudah mulai asumsi pada masuk Akhirnya harganya jebret naik Ini mungkin sama kayak m nya nih teman-teman Coba kita lihat ya Nah m nya malah lebih enak dikejar ketimbang SCMA gitu walaupun MTK nya masih di bawah MA20 tapi SMA nya udah di atas MA20 ya ya ini balik lagi teman-teman lebih prefer untuk yang mana kalau MTK secara secara market cap lebih besar jadi biasanya volumenya itu lebih banyak kalau SMA kan lebih kecil nih secara volumenya juga eh, SMA itu nggak rame tapi kalau misalkan naik pasti naiknya bisa jebret lama gitu loh tapi tetap harus hati-hati ya karena SMA kalau teman-teman lihat secara secara historis ketika dia ada kenaikan kenaikannya SMA itu besoknya itu nggak diiringin dengan naik lagi nih ya walaupun ada naik-naiknya tapi nggak nggak se nggak hari ini lah hari ini kan dia naik hampir 8 mungkin kalau besok naik let's say cuma bisa naik 2 persen 3 persen jadi kalau misalkan teman-teman udah terlambat masuk ada berharap naik di atas 5 persen nggak mungkin sih kalau saya bilang. Jadi ya uh, realistis sajalah lah kalau ternyata memang uh, udah dapet cuan 2 persen, misalkan besok HK nih 218, terus tiba-tiba di 222 atau 224 udah cuan 2 persen, 3 persen ya udah nggak apa-apa take profit aja. Karena marketnya juga lagi babuk, ngapain kita memaksakan untuk uh, dapat cuan gede-gedean kayak gitu. Terus ada lagi yang anak CPRO. CPRO udah lama nggak ada yang nanya nih. <tuh> ah, karena nggak ada yang nanya, volume juga juga kopong. Jadi lebih baik jangan masuk dulu daripada uh, kita nyangkut. Dan harga harga sahamnya pun juga kayaknya kemana-mana nih. Kalau teman-teman lihat ya, saham-saham kayak gini nih sama kayak SMA tadi volume nya nggak ada terus harga sahamnya nggak kemana-mana tapi banyak candle-nya nih eh banyak ba di step nya banyak shadownya ini tuh saham-saham yang dan tanda sa salah satu tipikal saham yang sangat saya nggak sukain kenapa karena ya saya nggak berani bilang uh, apa namanya ada market maker-nya ya tapi balik lagi pasti saham-saham kayak gini itu uh, pasti ya saya ngomongnya ya pastilah ada yang 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 megang jadi kalau misalkan teman-teman mau ngikut flownya nya tunggu aja ketika dia geraknya naik kalau lagi kayak gini lagi sepi ngapain kita masuk lebih baik yang lagi rame aja kayak tadi kita bahas kayak bumi itu masih lebih enak di uh, kan? kayak gitu selis wah selis ini selis ini orang-orang banyak yang <tuh> Banyak yang beranggapan bisa naik lagi nih, apakah benar? Karena udah beberapa hari terakhir kan ya teman-teman tahu sendirilah beritanya, tapi saya di sini murni ngebahas teknikalnya aja untuk selis Kalau dari kita bacanya uh, gampang-gampangan aja masih bisa naik karena memang pergerakannya masih bergerak uptrend tapi balik lagi uh, dia kemarin habis habis kena apa namanya? habis kena suspend kan. Jadi ya Takutnya kalau misalkan bergeraknya aneh-aneh lagi, disuspend lagi, teman-teman malah nyangkut. Dan market kondisi market kayak gini tuh nggak enak kalau misalkan teman-teman nyangkut. Karena begitu misalkan let's say nih, kita amit-amit nyangkut, sebulan nyangkut. Habis itu marketnya sebulan ke depan lagi jelek, lagi downtrend semua. Nah, kita harusnya bisa spekulasi masuk di bawah, malah kita nggak bisa karena udah ketinggalan, ketinggalan apa namanya, ketinggalan pesawat gitu loh. Lebih baik Agak hati-hati aja kalau misalkan mau masuk selis, lebih enak satu hari. Jadi masuk pagi keluar sore, masuk pagi keluar sore, jangan di hold lebih dari dua hari atau tiga hari. Karena takutnya uh, kalau selis ini tiba-tiba disuspend lagi ya, jangan nyalahin kita. Karena memang kita ada rekomendasi baik kadang-kadang untuk selis, tapi ini lebih murni buat... Uh, ya itu saya yang bilang tadi masuk pagi keluar sore jangan di jangan di pegang kelamaan lah dua hari tiga hari menurut saya udah kelamaan untuk selis ini gitu Wika Wika ada berita terbarunya tapi jujur li saya lupa teman-teman baca aja di 3 My Ideas karena kita ada beritanya tuh uh, tadi saya nulis di topic of the day uh, untuk tekniknya sendiri Teknikalnya dia masih downtrend, masih begak begitu menarik, volume juga nggak ada. Apakah dia bakal sideways? Bakal sideways, tapi buat apa kita uh, apa namanya uh, spekulasi beli di saham yang memang eh uh, potensi sideways-nya tuh lama? Karena kalau misalkan saya ngelihat historisnya di sini kan potensi sideways-nya dari kapan nih? Satu bulan. Terus di sini satu bulan lagi. Nah ini malah lebih dari satu bulan dari April nih Bahkan dari April sampai Agustus sudah 4 bulan lebih Jadi ya long run dia sideways Sidewaysnya juga nggak begitu atraktif Dan sekarang juga saya berani bilang Untuk uh, Wika jangka panjangnya masih sideways Jadi ya apa namanya untuk dapat porsi cuannya sih Bisa masuknya untuk uh, masuknya itu dibatas support sama resistnya Tapi sih saya agak nggak berani kasih rekomendasi saham konstruksi ya karena lebih enak di market kayak gini ya balik lagi yang banyak diminati aja masih masih komoditas terutama yang energi kayak gitu <tuh> jujur sih memang pasti pernah BPJS, INKP sama Tekim wah ini ini dua saham yang kemarin kita sempat rekomendasikan buy karena saya uh, yang INKP ya kita kemarin sempat kasih rekomend buy karena jangka pendeknya dia udah berbalik arah, udah keluar dari downtrend channelnya dan teknikalnya nih uh, sama nih kayak tadi uh, saya yang mention kemarin dia hijau naik tapi abis ini dia turun tapi menariknya volume jualnya tuh nggak sebanyak volume belinya walaupun harga naiknya kemarin sama harga turunnya sekarang tuh sama nih jadi kayak dibalikin lagi tapi orang-orang yang kemarin beli itu dengan ngelihat volume jualnya berarti belum banyak yang jualan nih. Kalau saya bilang sih as long as dia masih belum balik lagi ke bawah 9250, masuk aja nggak apa-apa, tampung aja karena uh, apa namanya? Dia kan baru aja bergerak rebound ya. Jadi koreksi hari ini menurut kita masih uh, masih cukup wajar. Sama saudaranya nih Tekim. Kalau Tekim malah saya ngelihatnya dia false false breakout dari resisten ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk lebih enak tunggu di ini hari ini tutupan berapa sih? 7650. Antri jual eh antri jual, antri belinya di 7250 aja. Gitu. Itu untuk Tekim. Cars, woey. Kita lihat Cars. Ya, Cars gitu-gitu aja. Sekarang agak hati-hati ya buat teman-teman yang mau masuk KARS karena beritanya udah banyak keluar. Jadi kalau e, mau masuk KARS adalah buat para pemberani. Karena ketika banyak keluar pasti banyak gocekan. Ketika banyak gocekan hmm. jangan sampai telat keluar gitu. Walaupun memang secara teknikal dia ini potensial rebound di sini. Tapi e, berita yang keluar juga beritanya kebanyakan berita yang positif yang kemarin itu kan Kars uh, katanya mau melakukan layoff ke banyak karyawannya ya karena memang mereka mau restrukturisasi. Jadi ya tahulah teman-teman beritanya kayak uh, dibumbu-bumbui. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk nggak apa-apa tapi harus balik lagi nih. Jangan sampai ke gocek. Karena kalau saham kayak gini kalau ke gocek bakal bakal uh, apa namanya nyangkutnya bakal lama kayak gitu. Kalau misalkan mau masuk Kars sih lebih enak. Kalau ternyata udah kayak gini nih, kalau candlenya udah udah bergerak up ya kita nggak apa-apa ketinggalan tiga hari. Yang penting kita masih berani spekulasi beberapa hari ke depan masih naik. Nah, kalau kayak gini kan masih merah, atau misalkan besok hijau nih, baru satu hari hijau, saya sih nggak berani bilang mau masuk sih. Kalau misalkan udah dua hari hijau, udah udah solid nih, baratnya orang-orang uh, udah pada masuk, ya baru kita ngikutin flownya aja. Karena kan kita nggak bisa ngalahin flow ya, ya jadi kita Uh, riding the wave aja enaknya kayak gitu. United Tractor sama Mika. United Tractor itu fundamentalnya bagus loh. Mm, penjualan heavy equipment oke, okay. walaupun memang untuk yang apa namanya yang pengerukan batu baranya sedikit lesu sama yang uh, apa namanya yang pamannya yang emasnya uh, pengerukan emasnya juga agak turun tapi All in all cara bottom line dia masih kedorong sama penjualan heavy equipment nya United Tractor. Tapi ya balik lagi. United Tractor merupakan salah satu saham big caps. Jadi kita nggak bisa serta-merta ngeliatin fundamentalnya. Karena tadi kita sempat bahas kan. Uh, ini saham ada fluasinya yang keluar yang masuk. Jadi ya agak hati-hati aja. Terlebih kita sekarang udah nggak bisa ngeliatin Uh, flow asing kan dalam dalam ketika lagi trading jadi ya asing sekarang tone-nya itu lagi lagi skeptis nggak cuman di market Indonesia aja tapi di seluruh dunia lagi-lagi takut lah kedepannya ada potensi resesi jadi ya kalau misalkan mau masuk ke big caps salah satu contohnya United Tractor ini lebih enak tunggu tone-nya investor asing tuh udah bersikap optimis kayak gitu aja sih. AGII dari Kohans nih. Padahal bisa ngomong langsung. Kenapa harus nulis di chat deh? <tuk <ngomongin>. <tuk> AGII AGII boleh nih kalau teman-teman mau coba spekulasi masuk. Tapi kalau saya sih berani masuk kalau ternyata besok dia rebound. Kalau dia besok nggak rebound, ini turunnya bisa sampai ke 2130. Hari ini kan tutup 2250 ya. Jadi ini uh, apa namanya skenario kita belinya ada dua nih kalau besok ternyata dia rebound at least dia ada di atas angka 2280 atau ya optimisnya 2300 lah kita masuk aja nggak apa-apa tapi kalau ternyata besok itu dia malah turun kita antri aja di deket 2150 212, eh, 2140 jadi untuk AGI kita ngeliatnya mungkin jam 11an jam jam setengah 12 atau di sesi 2 besok AGI arahnya kemana kalau AGI arahnya besok itu dia rebound ya udah hajar aja nggak apa-apa tapi kalau ternyata turun nanti kita uh, masuk lagi di di 2150 atau 2140 karena batas supportnya si AGI ini di 2130 gitu itu untuk AGI apalagi nih BP BP tadi udah MTEK, MTEK udah tadi BBRI, BBRI udah flow asing ya Jadi jualannya hari ini BRI turun karena ada flow asing Takutnya besok masih ada flow jual Walaupun secara teknikal tadi IHSG-nya ada potensial upside Ada potensi rebound Tapi ya jangan jangan betting dulu lah Untuk saham-saham big -saham cash Lebih baik kita join flow-nya aja Sochi Sochi, Sochi, Sochi Wah uh, Sochi ini agak Agak berhati-hati ya teman-teman kalau mau masuk ya. Ya memang dia secara teknikal dia baru aja rebound, tapi ntar eh salah. Nah, Sochi memang secara teknikal dia baru aja rebound, tapi kok ada tapinya? Karena tapi saya takutnya ini cuman cuman uh, false aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau mau masuk lebih baik saya sih enaknya nunggu dia ada di di, di atas ema 20 nya nih karena hari ini kan masih turunnya masih dalam ya koreksinya orang-orang masih masih ada takutnya dia bakal dibanting lagi sampai ke 190 tapi kalau ternyata besok naik ya kalau naik dan dia besok ada di atas sama 20 nya ya nggak apa-apa gitu MDKA 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 menarik nih MDKA dia udah udah penurunannya udah terbatas. Jadi dia kemarin itu kan sempat sempat downtrend nih. Jangka jangka pendeknya dia downtrend, habis itu dia nyentuh support di angka 3830-nya. Perlahan naik walaupun beberapa kali dia merah tapi dia tetap bergerak naik. Nah, saham-saham yang seperti ini itu nggak kelihatan Uh, Upsetnya tuh nggak kelihatan, jarang dilirik sama investor karena kalau misalkan kita dengan mata uh, apa namanya mata orang awam kan lihatnya merah 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 banyak merahnya tapi grafiknya itu kan perlahan naik nih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau masuk MDKA boleh uh, range belinya, let's say kita antri di 3.900 sampai ke harga closing hari ini deh 3,50. Gitu. ADMR, ADMR, uh, dia masih uptrend. Tadi kita juga sempat rekomendasikan buy karena memang pergerakan ADMR itu dia masih uh, apa namanya bergeraknya uptrendnya. Walaupun uptrendnya itu nggak 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 banyak banget, nggak uh, nggak solid naik, tapi perlahan tapi pasti. Jadi kalau misalnya saham kayak gini. Kita belinya enaknya ketika Udah di bawah MA20 nya Jadi kan MA20 nya sekarang itu ada di 18.10 Hari ini closing 18.65 Ya mungkin let's say besok Let's say besok Dia turun lagi Kita ekspektasikan uh, Dia besok turun lagi Nanti ketika di 18.20 Ketika udah nyentuh uh, MA20 nya baru masuk itu masih oke okay. Terus Mungkin ini yang terakhir ya. Uh, banyak yang nanya harum. Ini udah tadi. Harum, harum. Boleh harum. Harum pergerakannya masih sideways sih, teman-teman. Jangka pendeknya downtrend tapi jangka jangka panjangnya dia sideways. Nah, jangka pendeknya kan di sini nih turun, tapi turunnya juga udah patah, tapi jangka panjangnya dia masih sideways. Jadi kalau saham sampai sam gini Perhatikan aja batas supportnya dimana Batas support resistnya Interesting poinnya Harum itu 1770 paling deket Sama 2000 Jadi mungkin eh, Apa namanya Buat malam ini sampai sini aja Kita Ketemu lagi besok di waktu yang sama Uh, besok yang yang live seperti biasa, Oh uh, kan bener kan udah udah waktunya saya disuruh pulang karena saya tadi di kantor udah jam 9 udah dimatiin lampunya jadi kita ketemu lagi di besok jam 8 ada Tere sama Untung mungkin kayaknya ada ngebahas sedikit tentang uh, fix income trading nih kalau misalkan jadi jadi daripada bosen ngomongin saham ya nggak ada nggak ada ujungnya kita refreshing ngomongin fis income trading besok di waktu yang sama jam 8 malam. Oke. Okay? Thank you semuanya. See you.